Jeger ajudan Wakapolres Sorong berinisial Bribda RRN ditemukan tewas tak wajar pada Senin 15 Juli 2024 di rumah atasannya. Bribda RRN ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tergantung sementara mesin mobil di rumah tersebut masih menyala. Dikutip dari Tribun Sorong, Bribda RRN diduga mengakhiri hidup sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun Bribda RRN ditemukan tewas di rumah atasannya yang berada di kompleks perumahan Pemda kilometer 24 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Penemuan itu terjadi saat mesin mobil di rumah Wakapolres Sorong masih menyala. Hal itu disampaikan oleh saksi berinisial N usia 53 tahun. N mengaku sempat melihat Bribda RRN menyalakan mobil, namun tak kunjung keluar rumah dan mematikannya. Hal itu membuat warga sekitar merasa curiga, namun Bribda RRN tak memberikan respons saat dipanggil oleh warga. Oleh sebab itu, masyarakat memanggil rekan polisi yang sedang piket untuk masuk ke rumah tersebut. Saat itulah Bribda RRN ditemukan dalam kondisi memprihatinkan lantaran tak bernyawa dengan tali tambang melilit di lehernya. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsarwan mengatakan Bribda RRN ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh adik kandungnya. Edwin mengatakan tidak ada unsur kekerasan pada tubuh korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.